Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bang Jud. Oke guys, di video kali ini saya mau share ke kalian cara mengatasi capcut yang tidak ada internet. Nah seperti ini ya contohnya. Nah untuk caranya ini ada dua cara ya guys ya. Jadi kepada kalian saya mohon jangan di skip videonya agar kalian tuh tidak gagal paham dan bisa berhasil untuk melakukan caranya ya guys ya. Sebelum berlanjut ke videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu dan like video ini, terus kalian share juga ya videonya kalau misalkan kalian berhasil ya guys ya. Kenapa di sini tidak ada internet? Karena di aplikasi CapCut ini yang versi mod atau pro yang kayak gini tuh gak cocok gitu ya, gak cocok buat di negara kita. Ada beberapa bagian negara yang cocok dan ada juga yang enggak ya guys ya. Namun di sini kalian bisa lihat ya, kalau misalkan di pencarian misalkan ini ada beberapa juga muncul ya guys ya buat template itu tuh, jadi enggak semuanya enggak muncul gitu. Cuman kalau misalkan pengen muncul semua gitu bagi kalian yang pengguna template, caranya kayak gini guys. Kalian pergi ke Play Store. Nah, kalau udah di sini kalian ketikkan saja multi space. Nah, terus pilih yang ini ya guys ya. Nah, kalau misalkan kalian udah install, silakan kalian buka aplikasinya. Terus di sini kalian klik tanda plus. Terus cari aplikasi CapCut-nya. Nah, gini guys. Di sini kalian harus bukanya ya guys ya. Nah kalau udah muncul seperti ini silahkan kalian klik saja setuju dan lanjutkan. Nah ini templatenya muncul ya guys ya. Jadi kalian yang suka ngeditnya langsung menggunakan template, nggak pengen ribet gitu ya ngeditnya, nih udah bisa kebuka ya guys ya. Tuh ini beneran guys, ini bisa ya guys ya. Lirik video juga. Terus di bagian ininya kita ke stiker ya. Nah di bagian stiker juga ke buka ya guys ya. Tuh. Nah sekarang coba kita akan buka lagi di aplikasinya langsung tanpa menggunakan aplikasi multi app ya. Nah di sini langsung ini enggak ada koneksi internet ya guys ya. Terus kalau misalkan kita bukanya di sini di multi app, nah bisa ya guys ya kebuka ya. Terus apakah ini bisa di render? Tentunya bisa guys. Nih misalkan ya di sini saya udah menambahkan teks ya. No. Ini bisa diekspor guys. Terus apakah hasilnya ada di galeri? Tentunya ada juga guys. No. Nah jadi itu cara yang pertama ya guys ya. Untuk cara yang kedua, kalian bisa menggunakan VPN. Bebas ya, VPN nya mau menggunakan VPN apa, kalian cari aja di Play Store yang cocok tapi ya guys ya, yang cocok VPN nya Nah oke guys, itu saja video untuk hari ini. Jika video ini bermanfaat silahkan like jika suka, subscribe jika mau. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.